Bakso satu bang, gak pakai sawi. aduh tukang bakso. Gak lanjut gua, gak lanjut lagi. Gua mau lanjut tidur aja, gua takut nanti lagi tidur. Cahaya ilahi. Yo guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas hal yang lagi rame dibicarain, yaitu PDIP guys. Si banting merah gitu. Gua agak takut sih, gua ngerekam kayak gini, gua takut aja. Minum dulu. Apa yang gue takutin? Jadi berita viral kali ini adalah ada yang mau ditangkap guys, ada di penjara kan. Di Medan pula. Gue ada di Medan temen-temen. Di balik ketawa gue ada ngerasa ketakutan nge-reaction video kayak ini. Ya, oke, sebelum nyampe masuk ke video ini, buat temen-temen untuk yang nonton dari PDIP ataupun apapun lah, jangan dilaporin. Aduh, aku kan cuma nge-reaction, jadi it is jokes. Enggak, ini jokes kali ini enggak ini kok, enggak taunting. Ya, paling cuma ya dikit-dikit lah ya. Ya udah lah ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kalian yang mau ikutan giveaway silakan langsung isi form di bawah karena baru satu guys yang ngisi ikutan giveaway gua. Kan kayaknya enggak asik ya. Jadi kalian isi aja baru satu orang guys ya. Kalian bertarung seperti hoki kan dari kalian. Tulis aja di bawah nanti hari terakhir akhir bulan gua bakal kirimin kalian hadiah. Ya, langsung aja mulai ya sekarang juga buat teman-teman kalau misalnya gua salah kata so sorry buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa diklik tombol merahnya dan diklik tombol subscribe yang berwarna merah untuk videonya, like, comment dan share. Ya, langsung aja kita mulai ke videonya sekarang juga. Let's go. Oke, teman-teman, ini dia sedikit beritanya ya. Jadi kalian yang belum tahu, kita bakal ngelihat beritanya. Ini gue sambil bawa bantal, kita dengerin berita itu sambil tidur aja. Biar konsepnya beda ya, teman-teman. Biasanya gue kan nge-reaction kayak ya udah polos-polos aja, bosen kan. Ya udah gue bawa bantal ya. Kalau kalian ada konsep lain, silakan. Gue harus kayak gimana? Silakan tulis di kolom komentar ya, guys. Oke, langsung kita dengerin ya. Agendanya mau melapor. Ini laporin. Gua takut. Itulah alasan gua tidak mau mereaction video banteng merah dan Ibu Megawati dan Bu Puan. Semua anggotanya tidak terhina. Mereka tuh adalah anggota yang paling keren. Woy. Partai aja menang terus, teman-teman. Kalian tahu presiden kita dari partai PDIP. Makanya gua enggak pernah ngejokes PDIP ya. DPC PDI Perjuangan Kota Medan melaporkan pemilik akun TikTok @dendi_tarigan ke Polda Sumut karena menghina Megawati. Dalam cuplikan tayangan TikTok, terlapor mencaci Megawati saat ketum PDI Perjuangan itu menyampaikan pidato pada Bang. Bang. Oh, pantas lu dilaporin, Bang. Efeknya pakai banteng merah, guys. Aduh, gimana nasib dia ini ya? Sekarang nanti kita cari tahu ya nasib dia kayak gimana. Aduh. Yahut ke-50 partai berlogo banteng. Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Tumpal Napitupulu menjelaskan konten TikTok @dendi_tarigan sangat menghina dan mencoreng nama PDI Perjuangan. Bang, aku tahu anggota PDIP itu ada berapa. Gua takut. Dia pun melaporkan pemilik akun. Anjay, ini videonya. Alasan aku nggak pernah pilih Pak Jokowi bukan karena aktif. Apa ini tulisannya? Nggak kebaca, teman-teman. Yang bisa tahu tulisannya apa ini? Gue nyari konten-konten dia, jujur itu udah nggak ada lagi konten-kontennya. Bahkan akun dia udah di privat, guys. Nih. Pun @dendi_tarigan dengan pasal UU ITE. Bantuan hukum advokasi rakyat PDI Perjuangan Kota Medan datang ke Polda Sumatera Utara untuk melaporkan pemilik akun TikTok yang bernama
@dendy_parigan_ atau ID-nya dikasih tau kan? @idamanmamakmu022. Idaman mamakmu. Mamakmu, aduh. Aduh. Username-nya sih bagus sih, cuma rada serem-serem gimana gitu ngejoker PDIP, guys. Yang kita laporkan apanya nih? Yang kita laporkan terkait dugaan tindak pidana kepada yang bersangkutan yang membuat konten TikTok, oke, yang merugikan. Kok mikir ya? Kan dia udah dilaporin tapi masih berpikir gitu. Tapi emang ada ya? Iya sih ada sih. Setahu gue sih ada ya. Untuk kasus-kasus pembulian apa kayak gitu, itu harusnya ada. Partai dalam hal ini perbuatan SARA. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tribun Medan. Gue lagi di Medan lagi. Gue takut ngejokes. Kita baca komennya ya. 2024 Ati Banteng Merah. Enggak bos, kalau gue enggak. Kalau gue enggak ya. Kalau misalnya pemimpinnya bagus ya, ya kayak gimana ya? Gue tetap harus pilih ini. Gitu. Itu kalau gue penceritaan loh. Bang, oh ya, Steven Yeung. Steven Yeung itu adalah salah satu content creator ya, ngestis PDIP terus. Tapi untungnya dia gak ketangkep ya. 2024 anti banteng. Kader PDIP Perjuangan marah beredar konten TikTok hina Megawati saat berpidato di HUT 50 PDIP. Sebenarnya ada yang lebih viral lagi loh. Ada yang lebih viral lagi loh sebenarnya konten-konten kayak gini teman-teman nih. Ini gue ada dari akun Bimanya. Nih, ini udah ditonton 16 juta, Bos. 16 juta saat Bu Megawati berpidato ya. Tapi untung dia terselamatkan karena dia tinggal di Australia. Bang, lo selamat sih, Bang. Kalau lo di Indonesia, lo bisa masuk ke nyana nih. Oke, kita tonton ya. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Kocak, lo lihat diri lo. Lo kalau bukan karena bokap lo, lo bukan siapa-siapa juga, Neng. Lo... Anjir, tuh, lihat tuh. Di Unpad, itu pun udah disogokin paling. Lo nggak kelar. Lo ke swasta, itu pun joki paling, kena lo. Sadar diri lo ngaca. Bokap lo yang udah mampus aja namanya masih lo bawa-bawa. Kena lo. Apa gak kasihan? Perempuan di Konoha ini paling kasihan lo tuh. Azam tuh. Diingetin lo istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok dia tinggal di Australia ada azan sih? Di Australia emang ada azan ya? Dia ini tinggal di mana sih guys? Kok ada azan? Oke. Bang. Belum. Bang. Bim. Mending nanti-nanti aja deh pulangnya ke Konoha. Bener putri. Bener. Iya. Mending ada pulang aja, dia ada kasus yang ketangkep bos. Aduh. Dendy, dan ini akun dia teman-teman. Akun si Dendy Taring yang ingin ditangkep. Tapi sayang saat gua klik tidak ada konten karena video dia di private, semua di private, entah dihapus atau di private aja sih, di private ya. Dan pengikut dia 100k ya, dengan jumlah pengikut kayak gini nggak mungkin akun di private ya. Tidak terselamatkan ya, tidak tertolong si Dendy Taringan ya. Aduh, Dendy pakai emot batu. Aduh, Anda dengan emot batu tidak terselamatkan. Kamu sih ada-ada aja jokesnya ya. Nah, tapi netizen kalian nih salah target cuy. Gue cari lagi ya, gue telusurin masih ada gak sih konten-konten yang terselip. Nah, gila, video dia langsung muncul FYP semua, anjir, Dendy Taringan. Minimal follow bang. Kita baca nih.
YMA yang Medan-Medan aja. Idi, anak Medan dia. Medan kali kau. Bawa dekengan. Dekengan kamu di mata PDIP. Aduh. Hanya sebutiran semut yang berjalan ya. Dekengan kamu tidak sekuat dengan banteng merah ya. Anggotanya sungguh konoha. Jangan kalah-kalah loh. Pasukan PDIP itu satu masyarakat konoha. Pagi-pagi ada yang ketok pintu tapi bukan tukang bubur. Ilman, kamu salah akun Ilman. Bukan ini akunnya. Tuh, ini akun yang jadi sasaran netizen buat komen ya. Gimana bang? Masih aman kau? Offset bang. Offset bang. Masih aman bre. Masih aman sih, dia baru ngepost sekitar 5 jam yang lalu. Masih aman bre. Gimana kabarnya bro? Kok muka lo masuk Tribun Jateng Jawa Tengah? Beda orang dek. Ini ya beda orang ya. Kesini ini banyak banget. Ini video dia sampai viral ini karena masuk berita. Bang, aku kabarin kalau udah dipanggil. Irman. Gentar bro, salah orang bang. Gue tiap bakso satu bang, gak pakai sawi. aduh tukang bakso. Gak lanjut lagi. Gue mau lanjut tidur aja, gue takut nanti lagi tidur. Ya guys, videonya udah sampai sini aja. Udah gue agak serem-serem gimana gitu ya. Gue takutnya lagi mau tidur ada yang ketok pintu pula. Tak. Sudah pagi. Iya. Oke guys, udah sampai sini aja lah. Thanks guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe. Mah, buat kalian yang mau ikutan giveaway, giveaway buat kalian untuk lainnya ada di deskripsi. Kalian mau apa lah, bilang aja jadi. Mau mouse, mau apa kalian? Mau HP, tapi HP gue belum mampu. Gue bakal giveaway-in HP ketika gue udah tembus di 100.000 subscriber. Gue bakal giveaway kalian sebuah HP. Oke, okay. Thank you guys sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan share. Langsung aja klik linknya di bawah. Dan maksud gue klik subscribe kok link lagi sih. Oke, okay, thank you guys. Bye-bye and see you again. Sampai gue ada salah kata, so minta maaf. Sampai ketemu lagi bersama gue, Fadli dari Medan. Dan see you again. Bye-bye.